Nikita Mirzani ditahan pihak Dito Mahendra beri tanggapan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Artis Nikita Mirzani resmi ditahan dan dibawa ke rumah tahanan Rutan Kelas 2B Serang. Nikita Mirzani merupakan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terhadap Dito Mahendra. Menanggapi penangkapan Nikita, perwakilan kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Risi mengatakan langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Serang sudah tepat. Secara prinsip, kita berpendapat bahwa langkah penahanan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Kota Serang sudah tepat. Mengingat untuk kepentingan penuntutan ya, ujar Yafet saat dihubungi kompas.com. Jadi sesuai pasal 20 ayat 2 KUHP, jaksa punya kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penuntutan. Langkah itu menurut saya sudah tepat, lanjut Yafet. Menurut Yafet, penahanan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Serang ini adalah upaya untuk memberikan pesan kepada siapapun untuk tidak mempermainkan hukum, termasuk Nikita Mirzani. Jadi kalau menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab dengan melakukan menghina nama baik orang lain ada konsekuensi hukum. Salah satunya ya seperti itu, ditahan oleh pihak yang berwajib termasuk pihak kejaksaan, ucap Yafet. Pihak Dito Mahendra pun mempersilakan Nikita Mirzani untuk membela dirinya saat persidangan berjalan. Yang ketiga, Nikita punya hak untuk membela diri, itu kita hargai. Silakan menggunakan hak jawab sesuai KUHP untuk membela diri di sidang pengadilan, tutur Yafet. Dalam siaran pers Kejaksaan Negeri Serang yang diterima kompas.com, Selasa 25 Oktober 2022, Kejaksaan telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polresta Serang terkait dengan perkara tindak pidana atas nama tersangka Nikita Mirzani. Dijelaskan bahwa pada bulan Mei 2022, Nikita Mirzani melalui akun Instagramnya mengunggah gambar ke fitur Instagram Story yang berisi gambar atau foto Dito Mahendra. Foto tersebut diambil dari search engine Google dan situs berita online. Kemudian Nikita mengedit dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Dito. Kekasih dari Nindi Ayunda ini merasa keberatan dengan adanya unggahan tersebut. Akhirnya melaporkan ke Polresta Serang untuk dilakukan proses secara hukum. Berkas perkara atas nama tersangka NM binti almarhum M telah diteliti secara formal dan material oleh jaksa peneliti P16 dan dinyatakan lengkap P21 nomor B4487 M610 EKU 1/10/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan begitu dakwaan perkara tersangka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Najwa Shihab geram bongkar aib berupa video Nikita Mirzani pemuas pejabat dan aparat. Komentar pedas dan tuduhan tidak mendasar yang dilontarkan Nikita Mirzani kepada jurnalis Najwa Shihab hingga kini masih menjadi sorotan publik. Najwa Shihab yang mengkritik gaya hidup mewah polisi langsung mendapat kecaman dari artis kontroversial itu. Tak tanggung-tanggung berbagai hujatan dan tuduhan dilayangkan kepada putri M. Kurai Shihab itu. Baru-baru ini beredar sebuah video yang mengatakan bahwa Najwa Shihab beberkan aib Nikita Mirzani ke publik.
Sebuah video yang cukup menjadi sorotan itu berdurasi 8 menit 7 detik. Hingga artikel ini ditayangkan, video tersebut telah dilihat oleh 1,5 juta penonton, 7,6 juta likes. Dalam video tersebut nampak terlihat bagaimana Najwa Shihab dengan gaya bicaranya beraninya mengungkapkan ujaran-ujaran yang kritis. Selain itu, beberapa komentar dukungan dari penikmat media sosial memberikan dukungan kepada Najwa Shihab dan menghujat kembali Nikita Mirzani. Unggahan video tersebut menuliskan narasi thumbnail, "Jadi pemuas pejabat dan aparat, Najwa bongkar aib si artis kontroversial." Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Lensa, berita itu diberitakan judul yang cukup menghebohkan. Judul berita yang berisi beberapa potongan video campuran itu adalah "Gempar, Najwa bongkar aib si artis kontroversial, mengejutkan ternyata selama ini dia pernah." Setelah dilakukan penelusuran oleh media Tulungagung, video yang mengatakan bahwa Najwa Shihab membongkar aib Nikita Mirzani jadi penguas aparat dan pejabat adalah hoaks. Faktanya adalah dalam unggahan video itu tidak ditemukan sama sekali Najwa Shihab yang melakukan hal yang dinarasikan dalam video itu. Tidak sama sekali ditemukan satu pendapat yang bisa dibenarkan soal Nikita Mirzani jadi penguas para pejabat dan aparat. Kemudian akun Lensa Berita yang mengunggah video tersebut juga tidak diketahui secara jelas siapa pemiliknya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, akun YouTube tersebut bukan sumber berita yang layak untuk dipercaya. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan Najwa Shihab bongkar aib Nikita Mirzani jadi penguas aparat dan pejabat adalah hoax. Hoax ini termasuk jenis misleading content atau konten yang menyesatkan.